Oke, di sini kita mau mencoba merangkai saklar tukar ya, saklar tukar. Nah, ini saklar tukar. Saklar tukar ditandai dengan ini ya. Satu masukkan, dua keluar, keluaran ya. Ya, kelihatan ya. Oke. Sini akan kita rangkai ya. Ini ada dua buah ya, saklar tukar untuk mengoperasikan sebuah lampu. Nah, lampu yang kita operasikan adalah lampu tanda seperti ini aja ya. Ya. Oke. Lampunya udah ini menggunakan lampu indikator aja ya ini ya. Oke. Jadi pertama yang kita buat adalah ini kita rangkai dulu ini ya. Nah, ini ada dua buah saklar tukar ya. Jadi nanti dia ini masukkan, kita buat ini masukkan dan satu lagi yang ini adalah untuk keluaran. Nah, yang dari sini yang kita hubungkan dari sini ke sini ya, dari sini kemari, ini kemari, boleh juga terbalik-balik ya. Nah, ingat dalam pemasangan ini, pemasangannya ya nggak boleh terbalik ini ya. Ini ada tulisannya ada Panasonic ya, Panasonic. Jangan sampai terbalik seperti ini, tapi harus seperti ini ya. Oke, kita coba ya. Berarti ini gini, gini, dan yang ini seperti ini. Oke, akan kita coba ya. Nah, ini ada covernya ya, tinggal nanti kalau udah siap di cover gini, juga di cover gini ya. Oke, kita coba ya. Idealnya untuk instalasi penerangan pakai kabel tunggal ya, atau NWA, tapi ini hanya karena untuk praktek-praktek biasa atau untuk mengetahui cara pemakaiannya kita pakai kabel serabut ya. Oke. Kita masukkan sebagai sumber. Kita kunci. Ini sumber ya. Nah, yang ini akan kita buat menjadi keluaran ya. Ini satu masukkan, satu keluaran. Oke. Sekarang kita pakai kabel merah. Buka bautnya ya. Sengaja saya beda-bedakan warnanya agar lebih gampang ya mengkoreksi.
ini masukan ya. Ini keluaran untuk saklar satunya ya. Gulung dulu. Kita masukkan ke sini. Kita longgarin. Keluaran dari sini masuk kemari ya. Berikutnya ya, ini ada dua ya. Satu kita masukkan, ini kan keluar satu keluaran yang mesin ini adalah keluaran yang kuning, ini juga yang ini ke keluaran ya. Oke, coba kita masukkan satu ke lampu ya. Terbaut. Oke, nah sekarang kita operasikan ya. Oke, biar gampang kelihatan ya. Jangan terbalik. Oke, ini lampu ya. Wih, satu lepas ya, sorry. Nah, ini adalah sumber ya, ini sumber masukkan ke saklar. Ini adalah power ya, kontaknya. Kita panjangin biar apa biar lebih gampang ya. Oke, inilah saklar hotel ya. Oke, hidup ya. Beroperasi. Nah, kita bisa operasikan dari sini. Saya operasikan dari sini. Oke, ini ya. Bisa dioperasikan dari sini. Ya, bisa dioperasikan dari sini. Sorry. Bisa dimatikan dari sini. Kita hidupkan dari sini. Oke, lihat ya. Operasi kan. Saya. Saya matikan di sini. Ya, hidupkan. Matikan ya. Oke. Demikianlah prinsip kerja saklar tukar ya. Sekian dan terima kasih. Kita bongkar ya. Nah, dalam melakukannya ingat keselamatan kerja ya. Membongkarnya cepat.